Okay bang, assalamualaikum. So hari ni kita ada 4x4 Hilux ni, dia punya sekarang ni bunyi ni E-O. Haa, ni dia bunyi. Yang ni dalam dia bunyi bang. Apa Bojoy ni. Yang mana ada masalah bunyi dengan ni, boleh datang sini bang. Kita kasih settle dia punya bunyi ni. 4x4 pun on bang. Okey bang, jet naik bang. Jet naik. So yang ni Estima tadi, kita dah buka dia punya Excel. Sekarang ni kita nak press bush. Dah siap bang. Dah siap press dah bang. Tinggal sekejap je, tak sampai 5 minit dah settle dah. Dah press masuk yang baru dah ni ha. Dah pray dah baru bang. Dah settle. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So yang wish ni, engine mounting. Engine mounting dah ada. Barang dah ada. Alhamdulillah barang dah ada. Yang ni dia punya bush lower arm. Bush lower arm heavy duty. Full rubber. Toyota Wish ZNE10. Ha ni. Full rubber eh. Ada ready stock. Yang mana nak beli barang saja, kalau jauh dalam TikTok ada, Shopee pun ada. Abang boleh WhatsApp saya lah apa-apa pun. So yang ni dia mounting dia, kita pakai brand Denko. Brand Denko. Ni dia. ZNE10 gearbox mounting Denko. Yang ni dia punya bush lower arm. So sekarang nak masuk dia punya mounting engine. Yang bawah tu kita dah ikat dah dua. Sekarang nak ikat yang atas dulu. Hari Ahad ni buka macam biasa. Estima ni depan ni pun dia nak buat bush ni. Bawa arm ni nak buat bush juga. Nak pakai heavy duty. Ni pun nak tukar heavy duty Estima. Hari Ahad ni boleh terus walk in saja. Boleh terus walk in je. Ni bush je. Lepas tu bojol ni. Tyro end dia pun problem. Lepas tu. Yang mana boleh pakai, kita pakai dulu. So yang starret ni kita nak tukar dia punya arm juga belakang. Semua arm tukar, tukar bush yang standard. Buat tebik dulu. Yang ni Mazda 6, dia skim ni disk dah settle. Alhamdulillah brake pad dah tukar. So yang ni depan tyre rod end tak dapat. Yang depan tu tyre rod end tak ada tau. Tyre rod end tak ada depan. Yang ni kita ada Honda Stream RNC ataupun SMA. So yang ni Honda Stream tadi, kita dah buka tayar dia. Kita nak buat dia punya bush lower arm. Nak buka dia punya knuckle bush. So nak keluar dia punya rally arm. Lepas tu abang nak tukar brake pad. Untuk Honda Stream ni kita tak ada heavy-duty yang kita ada yang standard. Yang ni kita nak buka dia punya lower arm tu, nak pre masuk yang sendok. Lepas tu trailer arm belakang nak tukar bus. Yang ni trailer arm dia, kita nak tukar bus. Yang trailer arm ni kita ada heavy duty. Trailer arm tu kita ada heavy duty. Yang depan tu kita ada yang standard sahaja. So tulang jeng tu pun kita nak tukar dia. Abang boleh terus walk in je. Abang boleh terus petang ni boleh siap. Yang ni Kia Fortet ni kita nak tukar dia punya bush lower arm. So dia punya bush lower arm kita nak press masuk. Kia Forte. Okay, boleh terus walk in saja. So yang MyV ni, yang MyV ni abang nak skimmy dish. Abang nak skimmy dish. Yang ni abang pakai brake to grip ni. Ni dah berapa tahun ni, brake to grip 5 tahun ni. Brake to grip, MyV nak skimmy dish, tukar brake pad. Brake to grip ni dalam punya brand lah. Brake to grip skimmy dish. Itu kita nak tukar dia punya apa? Nak check bearing tayar bang. Bearing tayar kita nak check sekali. Lepas tu adjustable dia ada problem. Lain-lain tu kita check tengok dulu. Ni ada licin bawah ni. Assalamualaikum. So yang ni Honda Stream tadi. Honda Stream SMA. Tu dia punya bush lower arm. Dah crack, dah lembut. So sekarang kita nak pre masuk yang standard dia. Yang ni abang boleh throw walk in sahaja. Heavy duty belum ada lagi. Tapi insyaAllah lah kami soon. Okey, yang ni kita ada ACR50. ACR50 ni kita ada heavy duty punya bush. Mana bang heavy duty bang?
bush. Dan ni kita ada heavy duty. Kalau bang jauh tak ada masalah bang. Kalau jauh tak ada masalah. Dalam Shopee ada, dalam TikTok pun kita ada jual. Apa-apa pun abang boleh WhatsApp dululah. WhatsApp tanya macam mana macam mana. Yang ni SR50 ada ready stock, boleh terus kita juga hari ni. Hari ni hari Ahad kita buka macam biasa bang. Saya tunjuk je dia punya full rubber macam mana. Ya. Bang, yang ni kita punya bush. Bush lower arm full rubber, heavy duty. 6 bulan warranty. Okey. Perbezaan dia. Okey. Ini dia punya bush. 6 bulan warranty. Yang mana nak tu tu boleh terus walk in je. Jauh boleh beli barang saja bang. Kalau jauh boleh beli barang saja. Dalam TikTok, dalam Shopee ada.